ajang balapan motor dalam rangka merebutkan Piala Stefano dalam Open Road Race yang digelar mulai pada laga uji coba Kamis sore, tanggal 16 November tahun 2023, lalu mengisahkan duka yang mendalam bagi warga kota Atambua, Kabupaten Belu. Laga uji coba sirkuit itu berubah menjadi tragedi saat seorang pembalap hilang kendali saat melaju kencang dan langsung menabrak para penonton di pinggir jalan. Akibatnya, sang pembalap serta 5 orang penonton harus dirawat intensif karena mengalami luka serius. Marcelo Resi warga Raimaten, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua yang menjadi salah seorang korban dikabarkankan meninggal dunia pada Sabtu pagi, tanggal 18 November tahun 2023. Martin Naibuti, paman korban mengatakan pihak keluarga sangat berduka atas peristiwa ini dan menegaskan tak menyalahkan siapapun karena menganggap ini adalah sebuah musibah. Namun, keluarga berharap agar ajang balapan tak lagi dilanjutkan karena telah memakan korban jiwa dan tak ingin ada lagi korban lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.